yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Terbang tinggi burung jentayu, hinggap di balik pokok walang. Semangat mara takkan layu, 1,000 tahun takkan hilang. Bukan mudah menyusun tangga ke angkasa. Bukan mudah mengubah mimpi menjadi nyata. Memang mudah mencari salah. Menuding jari tidak payah. Sebintik hitam cukup untuk menanggal indah. Dikecilkan semua usaha, seolah tiada apa pun yang berguna. Seolah semuanya serba tidak kena. Marilah kita sama-sama berdoa agar mara terus jadi pohon yang rendang. Lebat daunnya, tempat kita sama-sama berteduh. Kokoh dahannya, tempat kita bergantung. Tetap batangnya, tempat kita bersandar. Dan kuat akarnya, tempat kita letakkan harapan. Mara akan sentiasa bersama demi perjuangan anda. Ke gunung sama kita daki, ke lautan sama kita renangi. Luka dan bisa sama kita bawa berlari. Hilang hingga hilang pedih beri. Buat bansal di Pulau Daik, menahan taut sambil mengilau. Kalau asal benih yang baik, jatuh ke laut menjadi pulau. Para pelajar graduan yang saya hormati sekalian, dalam melalui liku-liku kehidupan ini, ingatlah bahawa jalan tidak semestinya lurus, hati tidak semestinya tulus, niat tidak semestinya telus, yang sudah digenggam tidak semestinya lekat, yang digendong pun mungkin tidak dapat, yang bersih tidak semestinya suci, yang suci mungkin berdebu. Ada cerita duka, ada cerita suka, ada tangis dan ada hilai tawa. Banyak halangan yang akan anda tempuh, banyak cabaran yang anda perlu rempuh, banyak kemahiran yang perlu anda asuh. Pastikan ilmu di dada sentiasa penuh, jangan sekali-kali gopoh untuk mencapai duduk yang kukuh. Membina masa depan mengambil masa, meruntuh sekelip mata. Maka begitulah usaha membina masa depan, memerlukan kesabaran, keberanian, istiqomah dan pengorbanan. Dunia ini dicipta berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih. Ada sempit, ada lapang. Ada susah, ada senang. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Kini, saat anda bersama sudah sampai ke titik akhirnya. Anda telah berkongsi saat suka, bersama menghadap duka. Yang gembira saat meraih jaya, sama bersedih mengharung kalah. Saling menyokong menghadap payah, menjadi perangsang melawan susah. Semuanya akan dijadikan kenang-kenangan dibawa sepanjang hayat. Percayalah, mara berasa amat berbangga dapat menjadi pengiring dalam sebahagian dari perjalanan hidup anda. Kami bukan tuan, apatah lagi bukan Tuhan dalam kehidupan. Tapi percayalah, kami berasa amat berbangga dapat menjadi pengiring dalam sebahagian daripada perjalanan hidup anda semua. Kami mungkin bukan pengiring yang terbaik, tetapi percayalah, telah kami usahakan sepenuh hati untuk memberi yang terbaik dan tercantik. Yang mana terkurang, ingin kami mohon maaf. Jangan ada kesal membeku di sanubari, dikala meniti langkah untuk pergi. Semoga jaya menanti, sayangi mara, kerana mara amat menyayangi anda semua. Gembirakanlah kami dengan kejayaan, sukakanlah kami dengan kemajuan. Angkatlah kepala dan tegakkanlah dada, berjalan dengan bangga kerana anda semua teristimewa. Kalau nampak orang lain hebat, percayalah anda lebih hebat. Kalau orang lain kuat, yakinlah anda lebih kuat. Kalau anda bekerja, jadilah pekerja yang cemerlang. Kalau anda jadi usahawan, jadilah usahawan yang gemilang. Ke bintang mahupun anda akan sampai. Jangan lupa asal anda dari lantai. Kalaupun mimpi sentiasa melangit, tapi kaki mesti sentiasa membumi. Fahami pejal falsafah budi. Pandanglah sekeliling titik. Titik yang akan membawa anda meluncur pergi.
Lihatlah pada rakan dan taulan, wajah-wajah pesyarah, jenis perih ibu dan ayah yang membantu anda berada di sini pada hari ini. Sudah tentu segala jasa itu tidak akan dibayar dengan selaut intan, tidak juga terbeli dengan sejuta bintang. Jangan sekali lemas dalam pujian, jangan pula tenggelam dalam keji. Pandanglah dengan hati, dengarlah dengan budi. Yang putih tidak semestinya suci, yang hitam tidak pasti geli. Ada waras akal yang menjadi bekal, kerana likuan mendatang perlu ditempuhi dengan cekal. Kerana tanggungan mendatang perlu digalas tanpa soal. Kalau anda mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau anda mencari tempat menjadi, pertama biarlah elok, kedua biarlah pandai. Perkasakan diri anda menghadap bergelora. Kejayaan masa depan anda tidak akan hanya dinilai dengan apa yang anda capai, tetapi juga akan dilihat dari apa yang anda beri. Selagi ada nafas dan denyut nadi, jangan sekali jenuh mengejar mimpi. Banggakanlah Nusa, gembiralah Pertiwi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA sesi kelima pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.